pemirsa, welcome back to my channel. Selamat pagi. Nah, Neng Enti sekarang lagi jalan kaki ya di Kampung Palalangon. Pagi ini Neng Enti mau bantu pengantin, mau bantu rias ya. Jadi Neng Enti coba bantu dengan segenap hati dan yang Neng berdekat itu yang Neng bisa ya, sebisa Neng maksudnya akan memberikan yang terbaik aja. Oke, karena Neng di sini bukan makeup artist, bukan, pokoknya bukan tukang rias ya. Jadi ya gitu deh. Pokoknya pemirsa yang belum subscribe, please subscribe to my channel. Jangan lupa di like juga. Kita sama-sama bantu orang ya. Oke, okay, bye. Ya, ini adalah dapur dadakan, dapur pengantin. Sop dan sop. Ya, yang masaknya cuman ada berdua. Yang tukang nyuci piring satu. Dan itu bapak-bapak itu tukang motong-motong. Right. Jadi seperti ini ya, pemirsa. Aduh, di fotoan di dapur. Biar tahu ya. Kalau di kita tuh kayak gini kalau ada yang nikahan, jadi masaknya sendiri. Oke, okay, thank you, terus stay tune ya. Hai guys, ini pengantennya. Dadah. Tadi nggak direkam. Ini pengantin kita. Ini stekan-stekan. Rambutnya ini rambutnya ala-ala dadakan ya. Kita nggak ada jepit ya, hairspray mana nginjem. Semuanya dadakan, pemirsa. Selamat menempuh hidup. Pengantin yang berbahagia. Sarap dulu, sarapan, sarapan, sarapan. Itu satu tak ada di bawah dulu sih, Pak. Kalau sama ya. Sama kan tawanan itu. Itu aku tinggal makan tuh ya. Memang dari tadi kan ya. Nama kok. Bang Daud. Naon kan? Aku kan naonan sih. Padah mana? Sop. Sop. Jangan sop. Saltik. Ini. Kemana? Oke guys, jadi aku lagi mau mempersiapkan parasmanan karena kebaktian udah dimulai, jadi parasmanannya juga akan langsung disiapin ya. Dan aku ini lagi nyiapin bihun. Aku di sini tugasnya jadi make up artist dan ngurusin catering ya, pemirsa. Nah, ini cabai. Ini cabenya udah dateng. Jadi menunya ada ayam, ada bihun, ada cabe, terus juga ada sambal goreng kentang ya. Jadi ini menunya sederhana gitu. Oke. Okay? Stay tune on my YouTube channel. Jangan lupa ya di like, comment, also subscribe to my channel. Alright. Bye. Ini cabe, cabe itu nama namana? Cabe. Ace cabe. Ace cabe, you know? Nih ace cabe. Gak apa-apa nanti dielap ya pinggirannya. Kalau mencrat-mencrat. Ini ace cabenya nanti kita akan masukin ya, pemirsa. Hati-hati nanti kena mata. Nah.
AC cabe. Ya, sip. Ngalirannya? Ayam. Ini ayam kita masukin ke sini. Ayam. Nih, masukin ke sini ya. Ya. Nggak ada kunci lemah mau alia ya. Irah bawa. Duh, ayam. Ini ayam semur, semur ayam, ayam kecap. Enak ya, menggugah ya pemirsa. Nih. Tuh, masih kebaktian. Jadi bentar lagi udah mau beres. Jadi kita harus cepet-cepet. Tuh. Kayak gini ya. Pemirsa, ini kentang. Kentang sambal goreng kentang dengan buncis. Kita harus cepet-cepet. Tuh. Banyak. Nih, kentang. Kentang. Pemirsa, ini spesial banget ya. Jarang-jarang di apa jarang-jarang di nikahan ada daun pepaya. Aduh, ini daun pepaya enak banget. Aku suka banget daun pepaya. Aduh, daun pepaya cocok-cocok. Nih, daun pepaya. Tuh, masih ngebuang. Masih panas daun pepaya sedap. Ini acar sedap, segar. Ini ada sop. Ada pisangnya cuma satu sikat. Ini apa lagi acar? Acar ini. Nas apa kentang sambal kentang ini. Apa ini daun pepaya enak. Ini ayam. Ini semuanya udah ditata tadi sama Neng Iti ya. Tinggal nanti kita masukin, hidangkan ke para semangat. Oh ya, ini untuk cadangan ada ini apa sih, daging sapi ya, untuk cadangan ayamnya. Alright. Menunggu para semanan, nungguin makanan. Banyak makanannya pemirsa. Jadi hari ini Neng Enti make up artis iya, terus catering juga, ngurusin cateringnya juga. Cateringnya sederhana karena low budget. Jadi ya pokoknya bisa dijadikan saja ya. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, and also subscribe to my channel. Jangan lupa ya, di like, di comment, dan di subscribe ke channelnya Neng Enti. Hatur nuhun kasadayana. Bye-bye.